Hai Bro Kaidit. Lucinta Luna bertandang ke kediaman Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 15 April 2022. Momen itu kemudian diabadikannya dan diunggah ke akun TikTok pribadinya. Dalam kesempatan itu, dia bahkan sempat meninabobokkan Baby Amina, Putri Atta dan Aurel. Lucinta yang mengenakan baju kurung bermotif floral, hijau, dan kuning itu terlihat menggendong Amina yang sedang tertidur. Dia tuh kalem banget, dia tuh langsung bombo kalau digendong sama Ratu Keabadian tuh. Amina cantik, anak siapa? Amina cantik, digendong Ratu Keabadian. Asik! Amina! Amina, Amina cantik. Asik. Menariknya, Baby Amina seakan tak merasa terganggu dengan suara bariton yang dikeluarkan sang pedangdut. Dia tetap pulas tertidur. Sosok Lucinta Luna belakangan ini berhasil mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, wajahnya kini semakin terlihat cantik menawan. Hal itu lantaran Lucinta Luna baru saja menjalani operasi head change atau ganti kepala, istilah operasi pada bagian wajah. Ia rela merogoh kocek yang fantastis. Lucinta Luna disebut-sebut semakin mirip dengan Lisa Blackpink. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.